Oke, Sobat JMP, hari ini kita akan berkunjung ke Batu Mahligai. Ya, ini adalah batu kars yang tertinggi di Teluk Harapan. Kita akan melihat di sebelah kanan, ini adalah Batu Mahligai untuk laki-laki. Kemudian sebelah kiri adalah Batu Mahligai untuk perempuan. Seperti apa penampakan Batu Mahligai yang ada di Teluk Harapan? Check this out. Jangan lupa bang naik ke atas dulu, tunggu instruksi dari kawan. Kalau bisa naik ya kita naik. Tempat injak, tempat mau di tempat injak tuh. Berarti di sini nggak bisa pagi ke sini ya? Terus siang. Panas kan jadi. Orang suka yang berpetualang ini memang cocok. Yang jiwa naik dulu, naik dulu, dulu. Ya, raih talinya dulu bu, sebelum injakan talinya dulu. Ternyata naiknya itu susah, turunnya cepat. Aku kalau langsung konekter itu ya. Puncak ya. Sobat JMP Brau, kita sudah ada di Batu Mahligai, tepat di puncaknya. Nah, kita mau tanya-tanya dulu bagaimana latar belakang dari tempat ini. Oke, buat teman-teman Pok Darwis ini keren banget dan tempatnya juga oke. Nah, tapi pertanyaannya, apa latar belakang dari tempat ini? Latar belakangnya itu Pak, awal dari orang-orang dulu, orang tua dulu, ini batu memang dikeramatkan Pak. Dikeramatkan. Ya, dikeramatkan. Di sini orang lurus kan kebanyakan setelah itu kan bukan larinya ke sana juga istilahnya ke maha kuasa ya kan tapi yang anunya tuh larinya ada juga yang ke sini yang meyakinkan larinya ke sini tempat untuk ya, menyampaikan tempat niat ya, ya. Ya. Waktu ini misalnya kita mau berangkat musim cuaca nggak bagus minta diteduhkan istilahnya kan tapi larinya tuh itu Maha Kuasa juga ya. Hanya penyampaian ini jadi satu tempat ya. Untuk menyampaikan niat ya. Nah kalau misalkan niatnya itu terkabul kita kembali lagi ke sini ya, itu bukan untuk melepaskan ya, permohonan ya di sini bukan untuk permohonan bukan juga. Tapi untuk niat ketika aja. Kita ada cita-cita ataupun kepergian kemana kita niat ke sini ketika saya misalkan contoh kecil saya mau sekolah nih mau ujian. Ketika saya lulus, saya akan kembali membawa. Jadi kayak semacam tempat bernazar ya. Melepaskan sudah kalau berhasil kan melepaskannya di sini. Kalau kita datang kembali, niat kita sudah terlepas. Tapi nggak ketang bukan musyrik. Ininya tapi ini untuk. Itu Pak. Sebelum melepaskan dia begini kita di bawah itu untuk membaca dua selamat lagi tapi langsung di bawah sana kayak bersyukur gitu ya sebagai kita udah sebagai rasa syukur yang sudah
niatnya terkabulkan, biasanya ya, mereka melakukan apa di sini? Kayak baca doa selamat tadi. Tapi biasanya di jembatan. Di jembatan. Di sini. Oh, cuman penyampaiannya ke sini. Oke. Okay. Misalkan kita kan berdiri di sini, yeah, cuman baca doa selamat tuh ada dua. Kita doa selamat tuh diri kita sendiri. Nah, pada saat mau naik ke sini, ini ada yang mendampingi nggak? Ada. Pasti. Nah, itu pendamping itu harus melakukan sesuatu dulu atau misalkan mengawali dengan doa pembuka. Kalau itu enggak, kita hanya ada niat. Ada niat misalkan kita izin dalam hati orang kita. Walaupun enggak kita ngomong begitu, intinya dalam hati kita ada. Ya. Saya mau datang ke sini dengan baik-baik untuk mengetahui ini apa ini yang sini yang dilihat di sini. Oke, dan konon kabarnya saya dengar belum akan ke Maratua, belum ke Maratua, nah, kalau belum ke Batu Maligai, iya, ini ya. Oke. Nah, teman-teman yang berkunjung ke Maratua, jangan lupa datang ke Batu Mahligai yang ada di Teluk Harapan, karena belum ke Maratua kalau belum ke Batu Mahligai.